Setiap perusahaan otobus di Indonesia berlomba-lomba meremajakan armadanya, mulai dari fasilitas premium, pelayanan terbaik, hingga menghadirkan sosis premium. Karena memang dituntut arahnya harus ke sana, mengingat saingan transportasi darat saat ini adalah maskapai penerbangan. Seperti contoh yang terjadi pada tahun 2000-an lalu, sewaktu pesawat muncul dengan tarif murahnya, banyak perusahaan otobus harus tumbang pada akhirnya. Mau tidak mau, semua perusahaan otobus harus adaptasi terhadap perkembangan zaman, termasuk menghadirkan sosis premium Tronton ataupun Triple XL yang terkenal paling nyaman. Dan apakah sosis Quad XL akan segera masuk di pasar perbisan di Indonesia? Dan oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai sosis Quad XL dan apakah sosis jenis ini bisa masuk di pasar perbisan di Indonesia. Pembangunan infrastruktur yang saat ini lebih baik termasuk jalan tol yang gencar dilakukan oleh pemerintah memberikan keuntungan bagi pengguna moda transportasi umum. Perusahaan otobus mulai mengoperasikan sosis premium di Indonesia, terbukti dalam beberapa tahun terakhir ini, Indonesia benar-benar dimanjakan dengan banyaknya sosis bus premium yang membanjiri pasar bus di Indonesia, yang sekarang ini didominasi oleh merek-merek asal Eropa, sebut saja seperti Mercedes-Benz, Scania, MAN, Volvo, dan lain sebagainya. Perkembangan transportasi bus saat ini bisa dibilang sedang naik daunnya, dan penumpang benar-benar ditawarkan dengan fasilitas memanjakan banget. Sejauh ini, sosis Quad XL belum masuk di pasar bus di Indonesia, sedangkan untuk sosis Triple XL ataupun Tronton sudah banyak menghiasi jalan raya di Indonesia. Sebut saja seperti MAN R37 ataupun RR4 yang digunakan oleh perusahaan otobus Nusantara dan perusahaan otobus Pelita Paradep. Kemudian ada Golden Dragon XML 6145D13 yang digunakan oleh perusahaan otobus Chandra. Kemudian ada Scania K410IB yang digunakan oleh perusahaan otobus Putra Mulia, perusahaan otobus Gunung Harta, perusahaan otobus Agramas, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada sosis Mercedes-Benz OC 500 RF2542 yang sekarang ini digunakan oleh perusahaan otobus Efficiency, perusahaan otobus Lorena Carina, perusahaan otobus Safari Dharma Raya, perusahaan otobus Putra Pelangi, dan lain sebagainya. Lantas bagaimana dengan sosis Quad XL, apakah ada potensi akan masuk di pasar bus di Indonesia? Sebelum kita membahas arahnya ke sana, mungkin perlu kita ulas sedikit terkait sosis jenis ini. Bus dengan konfigurasi 4 XL sebenarnya bukan barang baru lagi, sebab memang keberadaannya sangat sedikit sekali. Selama ini hanya terpusat berada di daerah Amerika Selatan yang menggunakan bus dengan konfigurasi ini. Bus dengan konfigurasi 4 XL mempunyai banyak keunggulannya bila dibandingkan dengan jenis sosis lainnya. Salah satunya adalah bus bisa dibuat lebih besar, karena dengan XL yang lebih banyak, tentunya bisa menampung beban lebih berat lagi, dan otomatis bus bisa menampung lebih banyak penumpang. Bus ini juga akan semakin nyaman karena ditopang oleh banyak suspensi. Soal kenyamanan, tak kalah dengan mobil pribadi pokoknya. Sosis jenis ini ada 8 titik roda, 4 titik roda di bagian kanan, dan 4 titik roda di bagian kiri. 8 titik roda tersebut untuk menopang bodi bus yang cukup besar dan berat banget ketika sudah dipasangkan bodinya, sedangkan penggeraknya ada pada sepasang XL di roda belakangnya. Untuk sosis jenis ini, tenaganya kisaran 410 horsepower sampai 430 horsepower, yang dimana bisa dilihat pada nama sosis itu sendiri. Untuk sosis jenis ini, sebut saja seperti Mercedes-Benz O500 RSDD2741, kemudian Volvo B430R, kemudian ada Scania K410 dan lain sebagainya. Lantas apakah sosis jenis ini bisa masuk di pasar perbusan di Indonesia? Sebenarnya ada beberapa faktor utama yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, bagaimana dengan aturan panjang dan ukuran bus yang berlaku di negara Indonesia? Yang kedua, karena bus ini terbilang cukup panjang dan berat banget, lantas bagaimana dengan kondisi jalan di Indonesia saat ini?
Sebagaimana yang kita ketahui, menurut peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012, tepatnya pada pasal 5 ayat 3, dijelaskan mengenai berbagai kendaraan bermotor jenis mobil bus dan rancangannya. Jenis bus meliputi bus kecil, sedang, besar, maxi, gandeng, tempel, dan tingkat. Dalam pasal tersebut tertulis jelas regulasi seperti jumlah berat yang diperbolehkan, kemudian jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan, dan dimensi setiap jenis bus mulai dari panjang, lebar, dan ketinggian maksimum. Dan isi dari peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 pasal 5 ayat 3 untuk mobil bus maxi yang dirancang, yang pertama, jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 16 ton sampai dengan 24 ton saja. Yang kedua, ukuran panjang keseluruhan lebih dari 12 meter sampai dengan 13,5 meter saja. Yang ketiga, ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2,5 meter dan tinggi kendaraan tidak lebih dari 4,2 meter. Sedangkan kalau kita lihat, panjang bus kuat XL ataupun 4XL diperkirakan mencapai 15 meter. Nah, jika melanggar, tidak lagi dijerat dengan pasal tilang, melainkan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 277. Pelanggaran yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda sebanyak 24 juta. Kemudian untuk kondisi jalan di Indonesia pun masih kurang mendukung, seperti jalan sempit, naik turun, bergelombang, dan lain sebagainya. Namun seiring berjalannya waktu, dengan banyaknya dibuat tol di Indonesia, berpeluang besar bus jenis ini bisa beroperasi di jalan di Indonesia. Jenis sesi ini pun tergolong mahal bila dibandingkan dengan jenis sesi lainnya. Namun soal harga, pengusaha perusahaan otobus di Indonesia pasti bisa meminangnya. Jadi kesimpulannya, apabila regulasi ataupun aturan panjang dan ukuran bus di Indonesia sudah direvisi lebih panjang dan lebih lebar lagi, maka kemungkinan besar bus jenis ini bisa mengaspal di jalanan Indonesia. Oke guys, itulah pembahasan kita pada kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Kalau suka videonya, silahkan di-share. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di next video.